guys. Welcome back with me Brandon. Jadi sekarang kita akan langsung berikor antara Ararki melawan Aura di ajang balas dendam ya guys ya. Hai. Oke, jadi kita langsung merecord ya guys ya. Ini zaman M2 kan? Iya, gak flicker juga kan? Maksudnya, iya. Ini aja balas dendam ketika RRQ dipulangkan di Hero Tournament sih ya guys. Tidak punya escape skill, jadi ditaruh di... Gila! Sekarang ini ya, bukan cuma pendukung RRQ EVOS doang yang barbar guys. Semua tim ini udah punya fanbase-nya masing-masing ya guys ya. Pendukungnya ini udah barbar semua Joe sekarang nih. Harus ngebuka Tortoise juga kalau misalnya memang dia mau escape. Apa aja yang cabul kan cuma ngahai doang. Tim Aura. Dengan... Oke, okay, mutar. Minus Hayabusa, Eve, Beatrix dan juga let's go! Sang Raja. Ya, pertama lagi. TFL season 12 ya guys ya. Wah, seru nih. Let's go. Kita langsung menunjukkan line of down bersama dengan Ranger Mas dan juga Momo. Seru nih. Udah kan? Kita lihat di sini Bobby akan menggunakan Baxia ya guys ya. Suatu pemilihan yang cukup pintar sih untuk pakai Baxia di game kali ini ya guys ya. Kita lihat di sini Banana sangat-sangat memberikan pressure. Langsung dapetin red buff ya. Nice. Awalnya cukup baik dari biji kecil ya guys ya. Walaupun biji Bobby kecil, tapi dia memiliki mental yang cukup tajam untuk merusui ke arah musuh ya guys ya. Ketinggalan 2 level di. Oke, fokus konsentrasi, rusuhin lagi Bobby. Nice banget. Sebelumnya Profesor. Ya, tapi lagi boleh loh ya guys ya. Walaupun Bobby ini bijinya kecil guys, dia memiliki mental yang benar-benar luar biasa guys. Terkadang gua kagum sama dia. Makin banyak lagi hybrid defense yang didapatkan oleh Versik tentunya total. Oke, santai. Dari awal game aja dia udah punya. Dan dengan perbedaannya kita match up dengan Assassin yang dimana untuk sekarang Van membawakan Weapon Master. Artinya apa? Artinya Aura Fire memaksakan game ini agar bermain sampai dengan menit 20. Oke. Okay. Hai di sana menutup pergerakan dari seorang Naomi mundur ke arah belakang. Waduh. Skylar langsung bermain dengan sedikit barbar ya guys ya. Luar biasa kali ini poking damage terjadi. Profesor, melihat permainan Skylar seperti ini, apakah ini akan ada perubahan template permainan dari seorang Skylar Momochan? Kemungkinan bisa. Langsung ditabrak sama Bobby. Kita lihat di sini ditutup darah depannya Van. Langsung ditembakkan ya guys ya. Wah gila, nice maco. Gak dikasih kabur guys. Hayabusanya kalau kita lihat sekarang masih level 3 ya guys ya. Sedangkan Bobby di sini sudah berada di level 5 ya guys ya. Ini cukup menarik ya dari versi karena dia bawa ke arah tentunya conclusive glass, dia bawa firmness juga dan bahkan dia sampai bawa ke arah season hunter untuk bisa dapetin lagi-lagi farmingan pattern yang bakal well farm banget dari awal ini, Be. Ya, wow. Dan balik lagi. Oke, tertawa pun langsung diamankan sama Bobby, nice banget. Ya. Yang biasanya rata-rata mungkin bawanya emblem fighter atau basic common. Tapi untuk saat ini kita melihat bagaimana agresivitas yang seolah tidak akan ada henti-hentinya. Dan tadi, kalau pertanyaan dari Ranger Mas, Skylar mau tidak mau mengikuti tempo. Iya, dari Versik dan Naominya, karena kalau ketiga gila, dia yang bakal... Talent prediction RRQ semua, dia tumben kali ya guys. Early, apalagi dia tahu dia tidak memiliki item, di depan sana ada Clay. Nice banget, tapi RRQ bermain dengan sangat-sangat rapi dan perbedaan network sekarang sudah 1200 ya guys ya. Baru level 4 kali ini. Purple buff, akan coba diinvasi. Langsung aja di clear, gila Skylar masih dengan permainan dari Claudia yang saat-saat barbar. Nah, kita lihat, blue buff yang juga diambil sama Bobby guys. Wah gila, mantep kali RRQ co. Ini baru RRQ sebarbar ini guys. Gila, ini gameplaynya beda banget ini coy. Kita ngeliat tidak terlalu over. Dirusuin, bener-bener dirusuin ya guys ya. Dari Naomi pun tidak terhenti begitu saja. Bahkan Skylar mendapatkan platingan yang begitu banyak. Nice banget sih, nice banget sih ini guys. Untuk seorang Skylar, Prof KB. Langsung ada perbedaan gold yang signifikan sekali. 2500 di menit yang ketiga. Dan kalau kita lihat dari Van. Oke, pelan. Tentu bakal berat banget juga buat Hai. Karena mau gak mau dia bakal plus 8, dia gak bisa beli ROM item. Dan, karena dia pemegang Retribution. Tapi ini mungkin yang mau kita lihat dari sebenarnya Cloud ya. Waktu di match sebelumnya dengan Quantum. Oke, okay, 20 detik lagi menuju tertar selanjutnya. Jangan blunder guys. Match berani, yang penting hati-hati Naomi. Wah gila nih Naomi berani banget. Dan buat sekarang Skylar melakukan hal yang serupa. Oke, okay, pelan. Skylar masih ada ulti, kayaknya pasti langsung di ulti gak sih? Oke, okay, tapi satu hal yang mungkin... Tapi kalau ada Kufra sih gak mungkin sih dia ulti. Menjadi bahaya, dan ini tugas Arashi. Hati-hati Skylar, hati-hati. Au! Aduh, kok kena ya? Atau mungkin dia... Gue pikir dia udah standby guys, kalau misalnya Kufranya mau lompatin dia ya guys. Kayaknya agak sedikit telat itu kayaknya. Tapi aku belum melihat juga pergerakan dari Clay yang...
terlalu signifikan. Skylar di sini sudah jomblo ya guys ya. Gue yakin permainan dia bakal agak sedikit lebih lepas dan lebih rileks guys. Yang dimana first bloodnya memang sempat didapatkan oleh Arki sendiri. Tapi Kimura, baru aku ngomongin Clay. Sudah kejadian. Kimura kenapa mati anjir? Wow, 500.000 dari Unibet 99. Pesan, Unibet 99 bonus member baru 2 juta cashback 15% mingguan Unibet 99. Thank you, Uni. Oke, kita lihat. Naomi, mati kenapa Naomi ya, bos? Nice. Icar terus Hainya gak bisa lari. Hainya, nice. Gila, coy. Dan tidak tumbang dari Naomi kali ini, namun Persik. Oke, kita lihat. Aduh, buffnya diambil ya. Mencari ke area purple kali ini. Waduh, waduh. Eh, bisa mati tuh fun-nya, guys. Bisa mati tuh, guys. Bisa mati tuh, guys. Aduh. Badah! Aduh, masih ada ulti, masih ada ulti. Sabar, 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 sabar. Agak sedikit patah tadi, sorry. Anjir, fun-nya langsung hilang ya, benar-benar ya. Sosok yang sangat mahal. Harusnya ada sosok purple buff yang bisa diinvasi oleh para pasukan racun di belakang. Wah, gila, cok. Ini apa ini energi hari ini, guys? Dan invasinya terus berfokus ke area. Wah, gila, cok. Energi rusuh banget mainnya, cok. Persik mencoba untuk menangkap guys. Lagi dan lagi diserang Clay. Gila ini energi, kenapa ini, bos? Rusuh banget, loh. Di depan sana. Aduh, retribution terjadi. Dan mungkin kali ini akan dimenangkan oleh versi kalau misalnya ada objektif turtle, kenapa? Anjir, rusuh banget RRQ, guys. Iya, levelnya ini terlalu fun. Gokil banget sih gue nontonnya ini. Unggul 3 bahkan untuk saat ini. Dan kalau kita melihat dari Clay 501 ini hampir 100% kill participation. Semua rotasi di leading sama Clay. Dan lihat Versik hanya membadani saja. Hanya melakukan zoning out saja. Gila ya. Bahkan 5-man. Kok bisa sampai sama ngebantai ini, guys? Aura Fire masih belum mendapatkan 1 point kill pun di sini. Oke. Di depan sana langsung ada invasi kembali terjadi menuju ke arah orange buff yang dimiliki. Kita lihat. Tapi kita gak boleh seneng dulu, guys. Kemarin waktu lawan Aura tuh juga RRQ itu pertama tuh. Game pertama tuh ngebantai banget early game-nya. Terus ujungnya kena comeback ya, guys ya. Gue berharap sih jangan sampai kayak begitu lagi sih. Tanpa kesalahan. Kayaknya kita lihat di sini Skylar sudah memiliki golden staff ya, guys ya. Belum menit yang ke-10 bahkan. Oke, kalau misalnya kita lihat ini permainannya cukup disetir oleh Clay ya. Clay yang mungkin di roster. Gila, tapi asyik sih, guys. Gue udah lama banget, guys, gak lihat permainan RRQ sampai sebar-bar ini, cok. Kayak segalanya dirusuh anjing. Permainan roster yang berbeda. Naomi kita lihat Bobby datang lagi untuk merusuh. Oke, Naomi nya masih survive. Masih survive! Aduh, kampret kok bisa ada Uranus nya di situ, tai. Kok masih ada Uranus nya di sana, guys? 100.000 dari JAGO8ET. Pesan, kapan lagi mudah win 3DE hanya di JAGO8ETPLOL1N1W1N-nya. Thank you, Jago. Ya, tapi balik lagi, Kimura sekarang ada yang pegang ini. Versi kebetulan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Bashia ini akan memotong Regen HP. Yang tentunya ya. Oke, santuy. Bener-bener ke-shutdown banget. Gimana caranya Kimura menghindari Versik, tapi dia juga memegang lini belakangnya. Kebetulan RRQ kayaknya draftnya gak punya lini belakang untuk sekarang. Yes. Mereka punya Skylar. Tapi Baxia ini memang hero yang mantep banget sih, guys. Ya. Setelah gue memainkan Hyper Baxia, setelah di request-request ini gue jadi tahu, guys. Sesakit apa coba si Hyper ini, guys ya. Udah gitu tebelnya kayak tai lagi, guys. Ya, dan banget kalau kita ngeliat dari Gold Elite tadi, jauh banget posisi dari seorang. Ayo dia, RRQ please. Dengan kondisi leading yang udah jauh banget networknya, jangan sampai kena comeback ya, guys ya. Network 7600 di menit ke-8. Dan Persik benar-benar terlihat kuat. Jangan sampai sih, coy, bisa kena comeback ini, guys. Udah rapi banget ini soalnya, coy. Rotasi dan ini tinggal gimana RRQ mereka buka vision, mereka masuk invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire dan gak kasih kesempatan sama sekali untuk pemain-pemain Aura Fire untuk ngejar. Lord udah muncul ya, objektif aja kasih langsung. Satu hal yang mungkin harus diperhatikan Aura Fire adalah landing jauhnya selalu didorong. Record tuh udah record, kampret. Lalu jauhnya agar para pasukan dari Aura Fire gak ada split push. Kita lihat sudah langsung mulai jejer-jejer ke arah Lord ya, guys ya. Tapi ya dengan network sebanyak ini free Lord buat RRQ sih, guys.
dia memilih untuk mengamankan lini jauhnya. Sedangkan ini ada hal yang cukup berbeda ketika mereka juga mengamankan partner. Oke, free lord buat RRQ ya guys ya. Pegang semua. Ayo dong guys, network sebanyak ini dia harus bisa end sih nih coy. Ini kayak hampir semua rumput berbahaya. Harus bisa sih nih coy. Ada Kadita, jadi ya udah pasti Divine Judgment dan juga Breath of the Ocean bakal menghentikan bagaimana rotasi dari Aura Fire. Harus bisa end sih nih guys ya. Aura Fire, high. Itu butuh banget durability untuk membuka team fight. Karena apa? Karena Kimuranya ke shutdown dari awal sehingga dengan banana anjir si Hai-nya bisa ada di situ anjing untuk enggak ketangkap dia. Dua lane udah fatal banget. Buset, ditambah dengan Skylar. Jadi Skylar attack speed-nya kenapa kayak setan gini, guys? Mendapatkan gold. Ini sakit banget anjir. Skylar dapat full plating. Iya, gua nih gak terlalu suka sama Cloudy, cuma ketika Cloudy dipakai sama Skylar nih kayak orang sinting dia, Jok. Kabuki di plus sini. Win of Nature ini udah pasti bakal blazing duet jump in katakan-katakan team fight bisa jadi Skylar bakal berani untuk membuka setup tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana ada Versik yang udah standby on position. Skylar fokus ke arah objektif. Oke, semua objektifnya didapetin. 10.000 dari LVRALX. Pesan yang cari asupan viral baru lengkah untuk bahan COLI bisa langsung cari di TELEGRALINKAVE. Oke, gak apa-apa. Belum dapet apapun ya guys ya. Bakal coba dipaksa, Shadow Kill dikeluarkan. Banana membawa apaan? Wah, anjir ketarik lagi. Nice, Naomi. Nice. Dan di sekarang posisi Hayabusanya lagi gak ada ulti juga ya guys ya. Aura Fire setelah satu momentum yang hampir juga di VIVARARQ! Namun hanya Kimura saja yang tumbang. Banana. Ini permainan yang mungkin aku bisa bilang RRQ mereka menaikkan tempo permainan mereka dengan begitu cepat. Mereka tahu mereka punya late game insurance. Oke, pelan. Damage yang diberikan sama seorang Skylar ini justru jadi kunci dari early ngebuat dia 10.000 dari Ilof BKENT. Pesan, apakah dengan adanya Claude Skylar di sini bakal kalah juga Ken? Oh enggak sih, ini harusnya pasti menang sih. Cuman yang gua takut ini RRQ ini suka guys. Satu kali mau udah beda network kayak 10.000 nih. Tiba-tiba satu kesalahan comeback gitu cowok, sering banget kayak gitu. Makanya ini sebelum menang ya, belum tenang anjir. Sebelum menang. Wow, 1 juta dari kantor bola. Pesan kantor bola 99net bagi-bagi free chip Rp100.000 sampai Rp1.000.000 cashback 20 setiap minggunya. Terima kasih kantor. Betul, mereka takut ada satu hal yang seperti itu dan ini sangat bisa nyata. Pertama, mereka tidak punya high ground. Kita lihat. Oke. Okay. 20 detik. Oke, okay. Lord totalnya langsung Lord terus sih. Pokoknya RRQ harus bisa seobjektif mungkin. Gimana pun caranya lah, jangan sampai ngebawa ini game ke late game ya guys ya. Karena kalau late game juga ujung-ujungnya hard game lagi anjir. Udah pasti bisa mengurung RRQ. Aura Fire kebalikannya. Banana awas, jangan blunder, hati-hati. Aduh gila coy, itu resiko banget tadi dia kayak gitu guys. Resiko banget itu ya guys ya. Tersebut ya kan, 4 gap level ini. Ya mau tidak mau harus melakukan. Oke, wajir cepet banget lordnya. Cepet banget ke lordnya, kok bisa guys? Oke, langsung didapatkan ya guys ya. Lord langsung keluar, guys. Arah atas ya. Level kali ini membuat aura mereka kalau memaksakan tim fight tentunya mereka bisa saja terwipe out. Let's go. Ayo guys. Termakan sama reward manipulation ya. Untuk Skylar, kalau aku kebalik. Skylar enggak boleh keluar sampai reward manipulation dibuka. Ya itu maksud aku, sayang. Ayo Naomi. Jadi dia terbuka. Bikin montek Naomi. Come on. 100.000 dari RAJAPOLA. Pesan pola GACOOR anti rungkat dan banyak bonusnya hanya di RAJAPOLA SALAM. Oke, turut atas jempol dari RAJAPOLA. Thank you Raja. Oke. Langsung tarik Naomi. Waduh, belum. Masih nyimpan guys. Masih nyimpan Naomi-nya. Naomi, aduh. Aduh, tidak kepake lagi. Oke. Tetap hilang. Double kill. Mati juga itu. Mati itu YV ya. Memberikan fokus terhadap Sturen. Kabuki masih terbuka dengan saat bebas tapi para pasukan dari RRQ. Mereka mendorong di 3 lane dan hilang. Oke, nice banget. Nice. Langsung aja guys ya. Let's go, game menang. Mantap coy. Permainan yang thank you, Undi. Sangat amat meyakinkan. Gila, gua udah lama banget gak lihat gameplay RRQ sebarbar ini, serusuh ini sih guys. Bilang,
baru kali ini lagi ngeliat kayak gini ya guys ya. Anjir, gokil. Kita langsung upload dulu ya guys ya.